hilang. Sesampainya di kemah, Dr. EFA menanyakan lokasi pasti dari sumber air tersebut. Namun, mereka tidak akan pergi ke sana karena kondisi cuaca yang sudah gelap. Walaupun kondisi perbekalan air minum mereka sudah habis. Akhirnya, Joki, Bang Bud, dan Reina kembali ke tenda. Ternyata mereka tersesat dan berputar-putar di hutan itu. Namun pada akhirnya, mereka bisa kembali lagi ke tenda malam itu. Menjelang jam 1 malam, Vicky mencoba mendatangi sumber air yang diceritakan Gun tanpa memberitahu yang lain. Dia pergi secara diam-diam karena rasa haus yang sudah tidak tertahankan. Kondisi malam itu sangat mencekam. Angin bertiup lumayan kencang. Udara terasa dingin. Terlebih mereka berada di dalam hutan terlarang. Bahkan hangatnya api unggun yang mereka nyalakan seakan tidak berpengaruh terhadap udara dingin yang mereka rasakan malam itu. Reina yang ingin buang air kecil meminta Bang Bud dan Joki yang sedang berjaga malam menemaninya untuk buang air kecil. Akhirnya mereka pun pergi menemani Reina buang air kecil. Gun dan Derian yang tersisa untuk jaga malam tidak menyadari mereka semua yang pergi belum kembali. Hanya tersisa mereka berdua dan Dr. EFA. Tak lama setelah itu, Dr. EFA keluar dari dalam tenda dan menanyakan mengapa kondisi menjadi sangat sepi. Benar, kamu serius? Dari situ, Gun dan Derian menyadari bahwa teman-temannya belum kembali. Setelah menyadari keempat temannya belum kembali, mereka memutuskan untuk mencarinya. Di tengah malam mereka meneriaki, memanggil nama teman-teman mereka yang belum kembali ke tenda. Dengan penerangan seadanya, hanya dengan senter dan lampu Patromax, mereka mencari ke semua bagian hutan. Namun, tidak ada tanda-tanda dari teman-teman mereka. Akhirnya, Dr. EFA memutuskan untuk berpencar. Kali ini, kita berpisah. Kalian ke sana. Dia berusaha mencari sendiri, sementara Gun dan Derian melanjutkan pencarian berdua. Awalnya mereka tidak mau. Namun, Dr. EFA berusaha meyakinkan bahwa tidak apa-apa.